大家平安。哦，早安 ，OK， 早安。首先呢，我想祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas to you all。Selamat Hari Natal buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Suatu tema yang luar biasa pagi hari ini, siang hari ini. Kasih yang berkorban, benar ya. Nanti Ibu Eli, saya panggil Ci Eli karena masih muda. Yang akan sharing. Sebelumnya yang belum kenal saya, nama saya Edward Chen. Yang tidak tahu tidak apa-apa, yang penting saudara kenal Tuhan Yesus lebih penting dari saya kenal saya ya. Tapi saya percaya ada beberapa lagu yang saya tulis yang sudah jadi berkat dan saudara nyanyikan di gereja dimanapun berada. Dan sebelumnya saya minta terima kasih buat Ibu Eli, Ci Eli, PD Victory dan seluruh staff bahkan volunteer yang sudah mengundang saya membawa saya sini. Thank you so much Eli. Saya tahu salah satu PD Victory adalah PD pilihan Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Untuk mendatangkan Edward Chen tidak murah. Bukan masalah karena saya dikasih PK-nya mahal, bukan. Karena mungkin Bapak Ibu sudah tidak pernah mengikutin saya lagi, ya. Kalau tidak punya Instagram atau tidak punya sosial media mungkin tidak tahu ya. Tapi sejak 3 tahun terakhir, sejak pandemi mulai, saya dibawa Tuhan ke Sumba gitu ya. Dan saya memulai kehidupan baru buat saya. Jadi kalau orang ngundang Edward Chen sekarang dari Sumba, dan itu cukup mahal sebenarnya. Dan tahun-tahun ini, hampir 1 tahun ini, ada beberapa gereja, beberapa PD yang ngundang saya, yang mampu kelihatannya ngundang saya. Itu berarti kan orang-orang pilihan gitu ya. Thank you. Tapi saya bersyukur banget saya bisa hadir hari ini, juga beserta istri saya, Agnes, dan anak-anak juga sebenarnya. Tapi karena ini ceritanya panjang sebenarnya, jadi mereka sekolahnya homeschooling, jadi mereka sekolahnya malam, terbalik, mereka tidur bahkan sampai jam 4, jam 5 pagi, bahkan jam 6 subuh. Saya bangun, mereka baru mau tidur, saudara. Ini cerita panjang, karena ini berkaitan dengan ketika Tuhan bawa saya ke Sumba. Tapi hari ini saya mau bilang, saya mau kepingin nyanyi satu lagu ini, saya minta F ya. Lagu ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, sampai hari ini saya tidak pernah bosan nyanyi lagu ini. Karena lagu ini menjadi dasar saya untuk saya terus bisa melangkah bersama Tuhan. Saya belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Karena saya tahu segala sesuatu terjadi semuanya seizin Tuhan. Dan yang kelihatan buruk pun sekarang tidak kelihatan apa-apa, rasanya buram semuanya. Tapi saya tahu rancangan Tuhan selalu sempurna. Amin. Meitangwo mientui fenglang ni zongzai wo shenbang. 生命福分与我分享更深地渴望每当有困境阻挡你执意不要慌使我心中满有平安充满了新希望你 是我永远的依靠牵出星星来宣告我真是经历你全能的力量唯有你是我永远的依靠牵出星星来宣告当我来全心敬拜神迹就 在不远前方 Yang tahu bahasa Indonesia sama-sama katakan. Di setiap persoalan kau turut bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi hidupku dan hidupmu
Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan. Yes. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi angkatanmu katakan, Oh Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu sungguh nyata dalam hidupku. Hanya Kau yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti berapa banyak di dalam pergumulan Tuhan telah merancangkan yang baik. Angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu iman percaya saudara yang saudara harus lakukan. Kalau boleh saya sharing sebentar. Hampir mudah mau jalan 3 tahun. Seorang Edward Chen harus melepaskan semua kenyamanan di Jakarta. Saya bukan orang pengangguran. Tuhan masih pakai hidup saya. Lagu-lagu album saya masih rilis dan sebagainya. Tapi waktu saat pandemi, saya juga tidak tahu tiba-tiba Tuhan berbicara di hati saya keras banget. Pulang Sumba, doing something. Saya bilang, Tuhan, yang benar nih. Pandemi orang semua simpan uang, tidak tahu mau harus ngapain. Tapi Tuhan berbicara pulang Sumba. Tuhan, saya ini bukan businessman. Saya bukan orang yang, saya hidup sampai detik ini. Ya detik ini sudah tidak lah ya. Karena proyek di Sumba sudah mulai berjalan Juli yang lalu. Tapi hampir 22 tahun saya hidup cuma melayani Tuhan. Jadi ketika saya undang khotbah, saya nyanyi, saya rilis album, saya hidupnya dari situ. Dan saudara tahu sendiri kalau persembahan kasih, saya bukan penyanyi sekuler, sekali nyanyi harus berapa-berapa tidak. Tanya Bu Eli sendiri, Cieli, saya tidak pernah pasang tarif. Tapi kalau konser saya pasang tarif, karena konser jual tiket ya. Saya bawa band saya sendiri, saya lebih beda lah gitu ya. Jadi kalau saya bisa ada sebagaimana saya ada hari ini, benar-benar karena semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Dan waktu pandemi Tuhan ngomong gitu, Tuhan, waduh, yang benar ini. Kita belum tahu pandemi kapan, baru mulai pandemi itu. Maret 2020 baru mulai pandemi. Dan tentu karena saya sudah menikah, saya harus konfirmasi sama Agnes. Saya bilang, Beb gimana? Pulang Sumba susah loh. Apalagi Agnes orang Jakarta. Tentu gak mungkin gitu ya. Kalau saya sudah biasa hidup susah, saya memang dari minus, bahkan saya ya saya sudah terbiasa lah gitu ya, hidup susah. Dan saya gak apa sih pulang balik Sumba lagi gitu, mulai dari nol lagi gak masalah. Dan akhirnya Agnes bilang, ya udah, karena kita udah menikah, wherever you go, I go. Kamu susah, kan udah janji, dia bilang. Tentu dengan berat hati, tidak mudah seorang Agnes, istri saya, bisa ngomong seperti itu. Tapi dia belajar. Untuk itulah kami akhirnya ke Sumba. Mulai dari hutan, belantara, tidak ada pernah orang tinggal di situ sebelumnya. Listrik tidak ada, air tidak ada. Bahkan kalau kami mau cerita detail tuh rasanya mungkin buat saudara, tidak mungkin seorang Edward Chen bisa melakukan itu. Memang betul, kalau saya pikir-pikir lagi, saya balik 3 tahun yang lalu, tidak mungkin. Tidak mungkin saya mampu kalau bukan karena kasih dan kekuatan Tuhan itu sendiri. Makanya firman Tuhan hari ini luar biasa, kasih yang berkorban. Saya mampu begini bukan karena saya mampu, tapi karena saya sudah mengalami kasih yang berkorban itu. Dia Tuhan Raja. Dia mau jadi manusia, turun jadi manusia biasa, bahkan dihina, dicaci, dipukul, bahkan dibunuh, saudara. Untuk apa? Firman Tuhan sekali lagi bilang, kasih yang terbesar adalah kasih
yang sudah memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dan itu yang saya alami, karena saya sudah mengalami kasih Tuhan, makanya saya mampu meresponi itu untuk ke Sumba mulai dari nol. Bahkan perjalanan itu tidak mudah, saya tidak tahu harus ngapain duluan, dan saya tetap lakukan. Bahkan saya harus berkorban banyak banget, termasuk hidup saya, anak-anak saya yang harusnya sekolah, kami harus homeschooling. Tapi Tuhan itu luar biasa, ketika bawa saya ke sana, semua itu dia udah persiapkan sebenarnya, sampai detail-detail. Bisa ada sinyal 4G di situ, makanya anak saya bisa sekolah pakai online, pakai internet. Kalau tidak, saya nggak tahu kayak apa deh. Tapi Tuhan bisa persiapkan saya semua, dan kami bisa mulus, kami bisa sekolah. Tentu dalam pekerjaan itu saya harus melakukan banyak hal, saya berkorban. Bahkan mobil saya yang saya suka di Jakarta saya harus jual dan sebagainya. Harusnya saya mau tenang-tenang di Jakarta, bisa saudara, tapi itu tidak. Tapi karena saya tahu, karena visi Tuhan luar biasa. Saya membangun di sana sebuah resort, villa, bukan karena untuk tujuan villa sebenarnya, tapi untuk membantu masyarakat di sana. Dan visi kami sebenarnya adalah membangun learning center. Karena ketika kami tinggal di sana belum ada apa-apa listrik, harus saya masukin air. Bahkan saya harus bor air untuk membantu orang desa di sana. Dan sekarang learning center itu sudah jadi. Dan ada 35 anak sekarang kami didik. Dari gizi, bahkan sekolah. Gratis, saudara. Dan saya tidak punya yayasan. Saya bahkan harus berkorban semua apa yang saya punya selama 22 tahun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tidak mudah. Dan ini cuplikannya sebentar, bisa ditayangin. Cuma 1 menit lebih. Kami tinggal di tenda, 3x4 doang begitu, saudara. Selama 1 tahun kami tinggal di tenda. Benar-benar tinggal di tenda. Tendanya hancur kena seroja, angin puting beliung, mata saya masuk biji besi karena di sana pekerjaan. Banyak hal yang Tuhan izinkan. Kadang saya pikir, Tuhan, kok bisa truk terbalik? Kami cuman anak-anak, kami cuman sekolah di bawah pohon seperti itu selama 1 tahun. Saya harus membantu istri saya karena capek juga, sudah semua saya lakukan. Saya bukan Edward Chen yang saudara kenal lagi sebenarnya selama 3 tahun terakhir ini. Kami bikin kebun, kami bagi-bagi ketika harvest seluruh lokasi dalam jarak 2 km dari lokasi kami, namanya Umarato. Dan ini learning center yang kami bangun, mulai sekolah dari kecil anak saya, dua-dua itu Faith and Love yang nyanyi, jangan pernah menyerah, itu dia. Dia sekarang sudah besar, dia juga ikut belajar, ikut mengajar. Dan kami bersyukur, kami sangat-sangat menjadi dampak. Punya community juga sendiri. Ini cuma cuplikan sebentar. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mungkin hari ini kalau Bapak Ibu terbeban, Bapak Ibu bisa beli merchandise saya di belakang nanti. Itu untuk membantu Umarato Learning Center. Gitu. Saya punya follower cukup banyak, subscriber saya cukup banyak, tapi saya tidak pernah menaruh satu nomor rekening pun. Saya mampu untuk taruh, dan pasti banyak orang yang akan membantu saya. Tapi saya tidak pernah taruh, karena saya tahu saya punya Tuhan, Jehovah Jireh. Dia Allah yang mencukupkan. Berjalan aja, Tuhan bisa pakai setiap orang yang untuk mensupport. Dan kami bisa bertahan sampai hari ini. Dan saya bersyukur melihat 35 anak itu luar biasa, saudara. Tidak pernah nyangka, saya ini seorang penyanyi yang biasa melayani, diservis dengan baik, begitu ya. Tapi saya harus turun meninggalkan semuanya untuk melakukan itu. Tidak mudah sekali lagi. Tapi saya bersyukur juga punya istri yang luar biasa. Tanpa dia saya tidak mungkin bisa hari ini. Thank you, babe. Banyak justru pandemi, suami istri cerai, penyanyi, hamba Tuhan, selingkuhlah atau apalah gitu ya. Tapi pandemi buat kami, Tuhan rubah mindset luar biasa. Di saat pandemi pun kami satu keluarga bisa baca Alkitab bersama-sama habis. Jadi orang mau bilang-bilang pandemi membawa keburukan. No. Tergantung ketika kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap bertahan. Tetap mengandalkan Tuhan. Selalu rancangan masa depan, hari depan yang penuh pengharapan itu ya dan amin. Mari angkat tangan sama-sama. Bilang sama Tuhan. Kau
yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selamat ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangannya mengandalkan Tuhan. Ini tangan saya mengandalkanmu Tuhan selamanya. Kau yang selalu ku andalkan, pertolonganmu sungguh nyata dalam hidupku dan hidupmu juga. Yang selalu ku nantikan, selamat ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan selama kami menyembah, sungguh ada mujizat. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati dan bangkit. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk di hadirat Tuhan. Sungguh senang bisa menyembah saudara. Memang sudah tidak banyak, pengorban juga banyak. Saya seorang penulis lagu, biasa nyanyi di panggung, mendapatkan spotlight gitu ya. Tapi itu saya harus tinggalin semua. Jadi ketika Tuhan izinkan saya bisa hadir seperti ini, saya sangat menikmatinya. Saya menyembah bersama-sama pendengar saya, menyembah Bapak Ibu semua. Dan hari ini saya selalu tidak sendirian dan selalu ditemanin istri saya ketika dia juga pas waktunya ya gitu ya, tapi hampir selalu. Nah, dan daripada dia nganggur, dia maju yuk, baby. Jadi buy one get two. Ya. Sebuah lagu yang waktu pandemi jadi kekuatan, jadi berkat. Dan ini juga saya kaget lagu ini bisa Tuhan pakai luar biasa. Mungkin ada baby yang mau sharing pagi ini sedikit. Selamat pagi. Perkenalkan saya Agnes, istri Edward, bukan anaknya ya. Tadi Ci Eli bilang kok ini kayak anaknya. Puji Tuhan istri saya kelihatan muda terus, tapi sesudah tua. Pagi ini kami sungguh bersyukur kalau Ci Eli udah undang kami kemari. Kita jadi bisa keluar dari hutan. Tapi kami bersyukur ya, kami hidup di hutan. Tuhan tempatkan kami di sana. Kami bisa jadi berkat. Buat saya susah sih. Buat saya sebagai seorang istri cukup susah ya. Karena kami hidup tanpa air, tanpa listrik. Masih urus anak-anak, terus urus tukang gitu, gak gampang. Tapi kemarin pas Natalan kami ada acara dengan anak-anak learning center, dengan anak-anak di sana gitu ya, rakyat di sana. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan tempatkan kami di sana. Ya, kami percaya kasih Tuhan yang Tuhan sudah kasih ke, sudah kami alami, kami bisa bagikan di tempat terpencil di situ gitu. Jadi ya, suatu sukacita yang kami gak bisa rasakan.
Walaupun kami di panggung, di mimbar, kami bisa melayani Tuhan, tapi kami merasa kami lebih berdampak sewaktu kami di sana begitu. Sekali lagi terima kasih Ci Eli udah berkorban untuk undang kami. Semoga kiranya pujian penyembahan pagi ini kiranya menjadi berkat buat jemaat sekalian. Terima kasih. Ya. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tenanglah kini hatiku. Ayo katakan sama-sama. Tenang Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu. Di saat bimbang dan ragu, ada tangan Tuhan. Ku rasa tangan. Sekali lagi yuk katakan. Tenanglah kini hatiku. Semua. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Katakan Yesus membimbing. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari panggil nama Yesus, katakan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari bagi beri sama-sama. Mari katakan dengan imanmu, katakan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh.
Ya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu, Dia membimbingmu. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku, hati kami berserah Tuhan pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sempat masuk tahun kedua waktu di sana, saudara. Saya sempat bilang, Tuhan, ini benar gak suara Tuhan sih? Atau suara setan ini? Pernahkah saudara dalam keadaan seperti itu, saudara merasa ini salah nih, jangan-jangan. Saya salah ambil keputusan ini. Saya salah dengar suara ini. Karena apa yang saya lihat, apa yang saya alami, rasanya berat banget, saudara. Saya bukan seorang yang punya pengalaman di dalam bidang konstruksi, developing something. Gak pernah. Tapi Tuhan bawa mulai dari yang saya tidak pernah duga, dan saya harus belajar mulai dari nol sendiri. Karena saya mau hemat, saya tidak pakai kontraktor, saya tidak pakai designer, saya tidak pakai apa-apa, saudara. Tapi kalau saudara punya waktu, saudara datang ke tempat saya, Umarato, saudara akan lihat itu, kalau bukan karya Tuhan, Tuhan gak mungkin jadi. Seriously. Waktu Daniel Mananta datang dengan Ari Wibowo, beberapa artis, ya, tiga artis waktu itu sekalian datang. Dia datang, itu termasuk mungkin grup ketiga waktu itu. Orang, mereka belum pernah lihat tempat saya, bahkan Daniel Mananta ngomong sendiri, minta maaf sama saya waktu nyampe di tempat saya. Mereka shock, mereka kaget. Bilang, wow, ini kalau bukan God wisdom, gak mungkin jadi seperti ini. Dema Edward, I'm so sorry, saya terlalu meremehkan kamu. Waktu di Jakarta, mereka memutuskan datang ke tempat saya, mereka bilang, saya pikir paling Edward punya model bentuknya kayak di puncak, villa-villa seperti di puncak gitu ya, yang biasa gitu ya gitu. Apalagi kan di kampung, belum ada orang sebelumnya, belum ada siapa-siapa. Tapi waktu mereka datang, mereka kaget, dia bilang, I'm sorry Edward, saya terlalu merendahkan kamu. Kalian luar biasa, bahkan ada learning center dari anak-anak yang tidak bisa membaca, mereka sangat-sangat bodoh saudara. Bahkan tiap hari kami kasih minum susu, karena kami kepingin itu perubahan di situ. Dia bilang, wow. Waktu dalam, tapi itu ketika udah jadi orang bisa lihat begitu. Tapi waktu dalam proses itu tidak mudah. Bahkan saya hampir mau mundur, yang penulis lagu sendiri. Jangan pernah menyerah, jangan mau menyerah saudara. Saya mau putus, saya betul. Karena semua saya sudah jual semua, bahkan saya tidak pernah punya utang, saya utang saudara. Saya bilang, Tuhan ini gak benar, ini salah, aduh. Mendingan saya di Jakarta, saya santai-santai, saya melayani Tuhan seperti biasa. Saya hidup aman, saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah mau hidup kita di comfort zone. Setuju katakan amin? Tidak pernah. Makanya Abraham, dak keluar loh. Abraham punya segalanya. Ke tempat yang tidak asing. Saya ingat banget teman saya, salah satu penyanyi, begitu. Edward, kamu rasanya seperti kayak Abraham. Saya pikir-pikir benar juga ya. Begitu. Saya tidak pernah nyadar, saudara. Di dalam keadaan seperti sebelum Tuhan, aduh, mau bilang nyesel, gak jadi-jadi gitu. Almost 3 years saudara. Udah kepalang tanggung juga. Belum lagi ada pertengkaran di sana, dengan orang sana, dengan keluarga saya sendiri. Bilang, aduh kamu tinggalin Edward Chan, udah kamu bangun, kamu lepaskan semua itu, kamu melakukan apa ini. Even orang tua aku ngomong begitu saudara. Karena gak ada hasil. Ngapain sampai detik ini. Malah keluar uang terus. Sekali lagi, saya tidak punya yayasan. Saya tidak punya. Begitu. Tapi tetap. Lagu ini bilang apa? Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua. Yesus dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku. Ternyata dalam keadaan seperti itu terus ada tangan Tuhan yang pegang saudara sebenarnya. Dia tidak pernah lepaskan. Perlu apa kita cuma berserah janji Tuhan. Saya bilang, Tuhan oke. Saya tetap pegang janji Tuhan. Dan hari ini luar biasa tempat itu. Orang Rusia datang, orang 90% yang datang orang bule ya.
bahkan yang tidak kenal Tuhan. Mereka bahkan follow Instagram saya, mereka follow Instagram Umarato Resort. Mereka sampai jadi percaya Tuhan, mereka dengar Spotify karena mereka tahu behind Umarato Resort itu, saudara. Saudara bisa baca di Google, ada satu ibu dari Rusia namanya Mila itu. Dia posting, dia bilang, iya, ketika saya tinggal di sini saya bukan mau lihat tempatnya atau apanya, tapi bagaimana saya tahu perjuangan kalian berdua. Hidup kami berdua jadi inspirasi, bahkan orang tidak percaya Tuhan, saudara. Orang bule, orang Rusia. Sampai saya shock, Edward kamu penyanyi, saya tahu, iya, Spotify-nya mana? Dia bisa nyanyi, dia dengar lagu saya, dia nyembah di pohon, di bawah pohon tempat kita pasang tenda itu, saudara. Dia nyembah di situ, dia nangis. Dia bilang, hidup saya berubah ketika keluar dari Umarato Resort, dia bilang. Dan itu tujuan saya waktu saya berdoa keliling bersama Agnes setiap hari waktu belum ada apa-apa. Tuhan jadikan tempat ini jadi tempat pemulihan. Biar orang yang datang di sini mendapatkan ketenangan, mendapat kesegaran. Yang mau cerai tidak jadi cerai. Semua tentang pemulihan. Dan Tuhan nyatakan itu. Kalau saya mundur waktu itu di tengah jalan, tidak ada Umarato dan tidak ada kesaksian seperti ini. Saudara lihat, pengorbanan akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Percaya deh. Tepuk tangan buat Tuhan. Bisa dibayangkan ketika Yesus tidak berkorban? Bisa dibayangkan apa jadinya kita semua? Neraka semua. Semua neraka. Tidak gampang Yesus berkorban. Bahkan orang-orang terdekatnya pun, Yusuf, Maria juga berkorban. Harus sama-sama saling berkorban. Suami istri hari ini, sama-sama saling berkorban. Kalau bukan Agnes, mungkin orang lain, mungkin kita udah cerai juga sih. Dan gak tahan, saudara. Gak tahan. Anak saya kadang-kadang bilang, papi, kepingin dong makan McDonald. Kita cuma nangis. Saat itu pun kalau saya mau berangkat kembali ke Jakarta, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Terlalu gampang. Tapi bukan itu tujuannya. Saya bilang, Tuhan, saya harus selesaikan apa menjadi visi yang kau taruh dalam hati saya. Saya akan selesaikan whatever it takes, apapun jadinya. Family, come on, reunited. Karena sekali lagi, keluarga itu ada tujuan yang mulia yang Tuhan taruh. Amin. Mari katakan sama-sama sekali lagi, ini tangan-tangan Natal. Natal bukan cuma senang-senang Tuhan, tapi Natal adalah bukti kau berkorban buat setiap kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Ajar kami itu pun, karena kami sudah mengalami kasih yang berkorban itu. Ajar kami untuk bisa bawa. Kalau Edward Chen yang bodoh, yang terbatas, semuanya Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai setiap orang di tempat ini lebih lagi. Pakai kami Tuhan, terlebih lagi dalam keluarga kami dulu, dalam sekeliling kami. Kami ingin jadi berkat. Setidaknya kami ingin memberikan yang terbaik lewat hidup kami, menjadi serupa dan segambar Tuhan Yesus sendiri yang sudah berkorban. Haleluya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami surrender all to you, Lord. Semua janjinya, Yesus membimbingku dengan tangan kasihnya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hati kami, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh.
Mari sembah Tuhan. Ambil waktu sebentar. Sungguh kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Kau terus membimbing kami Tuhan. Ajar kami lebih lagi percaya. Engkau sungguh baik. Sekalipun tak melihat. Engkau sungguh baik. Karena tangan kasih-Mu. Amin. Selalu ada. Yang percaya kami sama-sama percaya. Datakan yes, ini kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Yeah. Menjadikanku lebih dari pemenang. He never fails you. Ku percaya Kau Tuhan. Ini kami Tuhan yang percaya. Kau tidak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi yang percaya, mari angkat tangan tinggi-tinggi yuk. Ini tangan-tangan percaya, Kau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan. Woo! Tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Menepati janji-Mu Tuhan. Menepati janji, janji-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Sebab Kau Tuhan tak pernah. Yang setuju dia tidak pernah gagal. Tepuk tangan lebih meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Dia tidak pernah gagal. Yes Lord. Dia buktikan, Dia turun. Amen. Dia mati, Dia bangkit buat saudara dan saya. Janjinya ya dan amin. 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 Kalau Dia sudah memberikan segalanya, itu sudah semua yang saudara dapat. Itu sudah miracle terbesar. Masa untuk menolong hidup saudara dia tidak mampu, tidak mungkin. Janji Tuhan apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kerajaan. Itu janji Tuhan. Amin. Amin. Kita amin. Terus jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Terus yes, naik dan tidak pernah amin. Turun. Amin. Dia turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Itu janji-janji Tuhan. Amin. Percaya deh. Saya melihat selama 22-23 tahun melayani Tuhan. Tidak pernah saya lihat Tuhan berbuat curang. Never. Mungkin yang salah saudara selama ini. Saya dan saudara pernah salah. Pernah merasa gagal. Kan kita belum apa-apa udah mundur. Sekali lagi. Dia tidak pernah gagal. Angkat tangan sama-sama yuk. Katakan. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Wo xiang xin ni shi shang di jiang yong bu hui wang ji. Ni xiang wo suo cheng wo de yi xu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih, silakan dulu hadirat Tuhan. Thank you so much.